terletak di lingkungan yang ingin diratakan, akan tetapi masih banyak. Di tengah pandemi dengan anggaran PEN melalui PT SMI paling besar Anen tak baris kecitering kan tidak logis di mana Anen 2017 Gubernur Banten menawarkan soal nah melihat daripada reformasi birokrasi ini belum sampai pada titik di mana sesuai dengan harapan masyarakat. Nah artinya kalaupun misalkan berbicara yang namanya reformasi birokrasi, ini tidak akan terjadi soal polemik tiga kasus korupsi yang memang sangat beruntut di Provinsi Banten. Nah artinya kan dalam kurun waktu 4 tahun 1 bulan ini Gubernur Banten gagal dalam membina bawahannya, lalu kemudian gagal dalam memberikan kampanye bahwa mereka harus mengikuti soal alur misi-misi Gubernur Banten itu sendiri. Nah APH juga ini harus segera mengusut tuntas soal kejadian-kejadian tiga kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten itu sendiri. Artinya kami menang bahwa Gubernur Banten dalam kurun waktu selama 49 bulan bagi kami dari Kumala sendiri bahwa kami menyatakan bahwa gagal dalam memimpin Provinsi Banten itu sendiri. Masih banyak problem. Anak kurang kapas. Kita harus segera berpikir.